Selasa malam banjir rendam ratusan rumah di Desa Brangkal, Parengan, Tuban, Jawa Timur. Banjir terjadi karena meluapnya Sungai Kening setelah dihuyur hujan deras selama 8 jam. Selain rendam 167 rumah, banjir juga menyebabkan akses jalan desa tidak bisa dilalui warga. Banjir juga landa Kelurahan Kalibalau Kencana, Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung. Hujan di kawasan hulu sebabkan Kalibalau meluap dan membanjiri kawasan pemukiman. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki tanggul sungai hingga banjir tidak kembali terjadi. Sementara di Dusun Cirangon, Pasir Jengkol, Majalaya, Karawang, Jawa Barat, sejumlah rumah rusak akibat puting beliung. Puting beliung yang terjadi Selasa sore juga sebabkan sejumlah pohon tumbang.